Hai guys, jadi kita punya banyak pisang buat kita olah jadi martabak pisang. Watch this video, let's get it. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah pisang, margarin, gula pasir, garam, tepung maizena, dan yang terakhir tepung terigu. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita kupas pisangnya terlebih dahulu. Setelah selesai dikupas, kita potong menjadi beberapa bagian. Lanjut, kita hancurkan pisang yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Jangan lupa tambahkan gula dan garam sesuai selera. Setelah itu, aduk sampai merata. Selanjutnya, masukkan pisang yang sudah dihancurkan ke dalam panci. Setelah itu, masukkan tepung terigu dan tepung maizena secukupnya. Jangan lupa diayak biar halus. Dan yang terakhir, tambahkan air. Aduk sampai merata ya guys. Cairkan margarin ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Masukkan adonan pisang dan ratakan. Thanks for watching. Kota Solo ala daiman sehat and stay healthy.